Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian setelah liburan kemarin? Seru ya? Walaupun liburannya mungkin hanya di rumah saja. Gak apa-apa, kumpul keluarga, merayakan Natal sekeluarga. Oke? Nah, sekarang ketemu lagi dengan Bu Dina. Kita berlatih apa? Masih ingat? Berlatih menari. Nah, anak-anak, kalau sebelum libur kemarin kita hanya latihan beberapa gerakan sederhana, sekarang kita berlatih satu tarian. Oke? Berani ya? Nah, tarian ini kita beri nama tari goyang samba. Oke? Kita coba. Kita latihan dulu tanpa musik, ya. Nah, kakinya yang pertama namanya step lompat. Caranya begini, angkat, lompat, ganti, angkat, lompat, ganti, angkat, lompat, ganti, angkat, lompat, gitu. Coba terusan ya. 3, 4. Hap, 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 gitu. Bisa? Lagi. Hap, 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 hap. Bisa? Nah, tangannya bagaimana? Tangannya ke atas, lurus ke atas. Tangannya mudah, hanya melambai saja. Ya, ikut seirama dengan gerakan kaki. Kita coba. 3, 4. Hap, 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 seperti itu. Nah, nanti ada di lagunya itu ada suara yo, yo, yo. Nah, itu kita berarti mulai bergerak. Oke, agak cepat ya. Tangan ke atas. 3, 4. Yo, 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 seperti itu. Nah, step lompat seperti ini. Oke. Yang kedua. Kita tadi goyang samba kan? Ajak teman dong. Nah, ajak teman. Melambai gini. Ayo, gitu. Ayo, gitu ya. Kakinya ikut waktu ke pojok kanan. Kaki kanan ikut maju. Yo, tarik. Yo, tarik. Seperti itu. Kita coba nyambung ya. Hap, 3, 4. 3 kali 8 ini. Terus, yo, tarik. Yo, tarik. Tangannya di sini terakhir. Oke? Kita coba dengan musik ya. Nah, bisa ya. Nah, gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya. Tadi kan habis yo. Yo, hap, langsung jalan di tempat. Tangannya seperti ini. Jadi tangannya menghadap ke depan. Nah, jalan di tempat tapi dengan semangat. Seperti itu. Gitu. Oke, kita nyoba sambung ya. Sambung dari yang awal tadi. Ya, siap. Nah, tadi tangannya kan ke pinggang. Nah, kita masuk ke gerakan berikutnya. Sekarang kaki saja dulu. Perhatikan kakinya Bu Dina ya. Kaki dulu. Maju kanan, mundur, maju, rapat lagi. Bisa? Ganti kiri. Maju, mundur, maju, rapat lagi. Jadi ke depan ya, kanan kiri. Kemudian nyambung ke samping. Kakinya dulu. Kanan, rapat, kanan, rapat. Ganti kiri. Kiri, rapat, kiri, rapat. Seperti itu. Nah, waktu kakinya ke depan, tangannya di pinggang. Tadi ya. Maju, mundur, maju, rapat, maju, mundur, maju, rapat. Nah, sekarang yang ke samping, tangannya ikut. Buka ke pundak, buka balik ke pinggang. Buka ke pundak, buka balik ke pinggang. Coba dengan kaki. Samping, pundak, samping, balik pinggang.
samping, pundak, samping, balik pinggang. Bisa? Ya, kita ulang dari yang maju, mundur, terus melangkah ke samping. Maju, mundur, maju, rapat, ganti, maju, mundur, maju, rapat, samping, hap, pundak, langkah, pinggang, melangkah, pundak, langkah, pinggang. Bisa? Nyambung satu lagi ya, satu gerakan lagi. Nah, gerakan yang berikut ini, waktu sebelum liburan kita sudah berlatih double step ukel dua tangan. Masih ingat ini? Satu, dua. Satu, dua. Masih ingat ya? Satu, dua. Satu, dua. Dua kali, dua kali. Nah, kita nyambung dengan musik ya. Kita ulang dari awal ya. Dari awal sampai yang terakhir tadi. Oke ya. Oke, itu latihan kita hari ini. Bagaimana? Semangat ya, supaya kita tetap sehat juga dengan menari, kita sama dengan berolahraga, jadi badan juga tetap sehat. Apalagi kalau mama juga ikut menari ya, seperti senam. Oke, anak-anak berlatih terus ya di rumah ya, supaya tambah pinter menarinya. Kita ketemu di sesi berikutnya, oke?